Baiklah teman-teman, demikianlah tadi tentang medan atau rute Gunung Lio yang indah juga menegangkan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, terutama yang belum pernah melalui jalur ini. Jika mau mencobanya, pesan saya siapkan kondisi kendaraan dan siapkan mental serta perhitungkan waktu perjalanan supaya tidak sampai di Gunung Lionya pada malam hari. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video-video terbaru berikutnya, masih di perjalanan kami dari Jakarta menuju Cilacap. Semoga bisa menemani aktivitas teman-teman dan menambah pengetahuan teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.